Pemirsa, warga mendukung KPK untuk membongkar korupsi di DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Dukungan ini disampaikan sejumlah elemen masyarakat dalam acara istikhosah atau doa bersama di halaman gedung DPRD Kota Malang, Kamis malam. Ratusan warga ini mendukung KPK menangkap 41 anggota DPRD Kota Malang. Para anggota DPRD ini sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dana rancangan peraturan daerah atau APBD perubahan Kota Malang tahun 2015. Warga meminta KPK segera menuntaskan kasus korupsi anggota DPRD Kota Malang ini. Selain istikhosah, massa menyalakan lilin serta tanda tangan sebagai simbol keprihatinan dan juga dukungan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di tanah air.